Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LK Moto Channel. Channel yang gak henti-hentinya memberikan informasi tentang harga mobil, bus, truk, motor, dan lain-lain. Bagaimana nih kabarnya bosku? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran dalam menjalani kegiatannya setiap hari. Bagi bosku yang belum sholat, bisa di-pause dulu ya videonya. Jangan sampai gara-gara nonton video dari kami membuat Anda lupa akan kewajiban kita. Di video kali ini, kami akan menginformasikan 8 truk Mitsubishi Umpelung bekas murah dengan harga terendah mulai dari 20 jutaan. Namun sebelum lanjutkan videonya, bantu kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar bosku tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Informasi mengenai penjual bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya bosku. Yuk bosku, simak videonya. Yang pertama ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 1981, lokasi Kediri, dan harga yang ditawarkan 25 juta rupiah. Yang nomor 2 ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 1988, lokasi Bulura, dan harga yang ditawarkan 47 juta rupiah. Yang nomor 3 ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 1992, lokasi Blora, dan harga yang ditawarkan 65 juta rupiah. Yang nomor 4 ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 1994, lokasi Blitar, dan harga yang ditawarkan 68 juta rupiah. Yang nomor 5 ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 1995, lokasi Mojokerto, dan harga yang ditawarkan 70 juta rupiah. Thank you.
yang nomor 6 ada Mitsubishi Coldiesel tahun 1994, lokasi Probolinggo, dan harga yang ditawarkan Rp83 juta. Yang nomor 7 ada Mitsubishi Coldiesel tahun 1993, lokasi Karanganyar, dan harga yang ditawarkan Rp87 juta. Dan yang terakhir ada Mitsubishi Coldiesel tahun 1997, lokasi Ngawi, dan harga yang ditawarkan Rp120 juta. Kami ingatkan kembali ya bosku, kami di sini bukanlah penjual, namun hanya memberikan info harga. Jika Anda berminat, bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi untuk bernegosiasi dengan penjualnya. Jika tidak bisa diklik, berarti sudah laku. Segala bentuk transaksi di luar tanggung jawab kami. Cukup sekian untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.